Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo para pensaijok dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali bersama Neng Mimin ya guys, yang akan selalu mengabarkan informasi terbaru dan terupdate seputar Rangga Ajok dan Haika van der Vecken setiap harinya ya guys. Nah, bagi kalian yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya guys, agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini setiap harinya ya guys. Halo guys, berjumpa lagi bersama Neng Mimin ya, yang dimana di sini Neng Mimin kembali hadir untuk menyapa kalian semua ya guys, yang dimana di sini Neng Mimin punya kabar info terbaru dan terupdate dari Rangga Ajok dan Haika van der Vecken. Nah guys, kali ini Neng Mimin punya kabar dari Haika van der Vecken ya guys, yang dimana di sini Haika van der Vecken bersama dedinya ya guys, yang dimana di sini Haika van der Vecken bersama dedinya yang lagi ngobrol berdua nih, nggak tahu lagi ngobrolin apa ya guys. Mungkin di sini dedi Haika van der Vecken ingin melihat kopi koko Haika van der Vecken ya guys, dari anak kesayangannya, anak semata wayangnya itu ya guys. Sangat luar biasa sekali ya guys, Haika van der Vecken ini tidak membebani orang tuanya. Meskipun anak satu-satunya, tapi Haika van der Vecken ini tidak mau membebani orang tuanya ya guys. Sangat luar biasa sekali ya guys, patut dicontoh banget nih Haika van der Vecken ini tentunya. Luar biasa sekali ya guys kalau kita melihat. Haika van der Vecken ini bersama dedinya sangat luar biasa dekat sekali ya guys, tentunya kesayangannya tentunya ya guys, pastinya dong. Mumunya juga, ibu sambung dari Haika van der Vecken ini, sangat menyayangi Haika van der Vecken, luar biasa ya guys. Memang Haika van der Vecken ini kesayangan dari dedi dan mumu. Apakah mungkin Haika van der Vecken ini tidak mau mempunyai adik baru ya guys? Wah, tentunya pasti sangat bahagia sekali ya guys bila Haika van der Vecken mempunyai adik baru ya guys. Kita doakan aja ya, semoga ya. Kita doakan yang terbaik aja untuk mereka bertiga. Semoga sehat selalu, disehatkan badannya, diberikan rezeki yang berlimpah tentunya. Video kali ini gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum.